Halo, kembali lagi ke video Jalan Tikus. Kali ini kita akan mengangkat sebuah smartphone terbaru yang akan hadir sesegera mungkin, yaitu Lenovo Moto E3 Power. Dan inilah quick review Moto E3 Power. Tampil dengan desain yang elegan, kali ini Moto E3 Power siap bersaing dengan smartphone-smartphone lainnya. Smartphone yang kami review kali ini memiliki dimensi 143,8 dengan berat 553,5 gram dan menggunakan layar IPS LCD 5 inci. Untuk bodi bagian belakang, Moto E3 Power menggunakan bahan plastik yang memiliki pola garis-garis agar semakin nyaman untuk digenggam. Lalu, pada bagian kamera, kamera utama dari Moto E3 Power ini memiliki ukuran 8MP dan kamera depannya berukuran 5MP. Kami pun telah menguji kehebatan kamera yang dimiliki oleh Moto E3 Power. Dan hasilnya lumayan bagus sih. Kali ini konsep yang dimiliki Moto E3 Power tidak mengusung unibody. Karena Moto E3 Power ini memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga sangat mudah dan nyaman untuk dimasukkan ke dalam kantong. Cocok untuk kamu memiliki mobilitas tinggi, serta sering kemana-mana. Oke, harga dari Moto E3 Power ini seharga Rp1.899.000. Dan jika kamu ingin mendapatkan banyak gratisan, kamu bisa membelinya pada program Flash Lazada tanggal 27 Oktober jam 11 pagi. Kamu bisa mendapatkan cashback 100.000, pakai data XL gratis internet sepanjang tahun 12GB, dan 500 orang pembeli pertama Moto E3 Power bisa mendapatkan limited offer menginap satu malam dari Nidarum. Jadi, tunggu apa lagi?